Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Tani Tulen. Semoga di siang ini kita diberi kesehatan. Saya doakan buat pemirsa semuanya, semuanya tak terkecuali, baik di rumah maupun di kantor ataupun di ladang, di lapangan. Semoga dalam keadaan baik-baik saja dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada teman saya yang lagi sakit. Semoga segera diangkat penyakitnya dan lekas sembuh. Nah, di siang ini saya ada satu produk yang sangat menarik untuk dibahas lagi, yaitu Klortalonil. Harganya sangat terjangkau dan sangat murah. Produk tersebut untuk mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman sayuran. Nah, produknya nanti sebentar saya akan ambil di suatu tempat. Tunggu sebentar. Nah, ini Supranil 75 WP yang diproduksi oleh PT Graha apa nih? PT Graha Agro yang berkantor pusat yang ada di Jakarta. Nah, ini adalah Supranil bahan aktif Klortalonil 75 WP untuk mengendalikan busuk daun pada tanaman, semua tanaman sayuran. Nah, cara aplikasinya bagaimana? Cara aplikasinya dalam satu bungkus ini kemasan setengah kilo atau 500 gram ini diaplikasi untuk mengendalikan busuk daun dengan dosis 250 gram untuk air 200 liter, maksud saya seperti itu. Jadi satu kemasan ini untuk 2 drim. Ini adalah dosis anjuran rekomendasi yang sangat cocok untuk mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman sayuran. Pertanyaannya, bagaimana untuk mengendalikan penyakit busuk buah pada tanaman pateng atau kemarau? Supranil juga efektif untuk mengendalikan penyakit pateng pada tanaman buah dan pada tanaman cabai dan tomat. Nah, ini diaplikasi juga harus dicampur dengan fungisida yang bersifat sistemik. Kalau Supranil ini adalah fungisida kontak. Ini sudah larut dalam air, tidak ada endapan. Nah, jadi nanti petani saat mau mengaplikasi tidak perlu harus banyak mengaduk, tapi cukup dituang, aduk satu kali dua kali cukup, sudah cukup. Selanjutnya bisa langsung disemprot pada tanaman sayurannya. Supranil. Nah, ini sih harga Rp80.000 per 500 gram. Harganya Rp80.000 per 500 gram. Bisa didapatkan di semua toko-toko pertanian terdekat. Nah, ini saya kebetulan berada di toko pertanian yang ada di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Lebih tepatnya, nama kiosnya adalah toko pertanian Multi Agro yang berada di di Jalan Dieng kilometer 7. Lebih tepatnya di Kecamatan Kejajar. Nah, kios tersebut menyediakan berbagai macam pestisida lengkap komplit. Tidak cuma pestisida saja, tapi menyediakan plastik mulsa. Nah, plastik mulsa juga sudah disediakan di toko tersebut. Nah, ini adalah produk salah satu pendukungnya, yaitu Supranil, bahan aktif Klortalonil untuk mengendalikan penyakit busuk daun pada tanaman sayuran. Nah, ini seharga Rp80.000. Bisa didapatkan di toko Multi Agro. Nah, bisa dilihat ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.